Kita awal informasi pertama, saudara, seorang anggota TNI gugur dalam kontak tembak antara TNI Polri melawan teroris kelompok kriminal bersenjata di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Jenazah korban sudah dievakuasi bersama jenazah Nakes Gabriela Melani menggunakan helikopter milik penerbang. Kontak tembak antara TNI dengan kelompok kriminal bersenjata KKB kembali terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Selasa pagi waktu setempat. Dalam peristiwa ini, seorang prajurit TNI gugur. Korban adalah prajurit TNI dari Yonif 403 WP, Pratu Ida Bagus Putu. Korban dilaporkan mengalami luka tembak di bagian kepala. Dandim 1715 Yahukimo Letkol Infantri Christian Iru membenarkan korban gugur saat baku tembak dengan KKB pimpinan Lamek Taplo. Kontak senjata KKB pimpinan Lamek Taplo dengan TNI Polri terjadi sejak Senin 13 September pekan lalu. Aksi biadab dilakukan KKB Papua dengan menyerang dan membakar berbagai fasilitas umum termasuk Puskesmas Kiwirok. Suster Gabriela Melani, seorang nakes di Puskesmas Kiwirok, gugur akibat serangan tersebut. Serangan KKB itu juga membuat 4 nakes mengalami luka-luka dan 1 orang belum ditemukan. 4 nakes yang masih dirawat di Rumah Sakit Martin Indey bernama Dr. Rustu Pamanggi, Katrianti Tandila, Immanuel Abi, dan Kristina Sampe Tonapa. Saudara, satu lagi anggota TNI gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. Dan untuk membahas kronologi peristiwa dan juga pengamanan di Papua, kami telah terhubung bersama dengan Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel ARM Reza Nur Patria. Selamat petang, Pak Reza. Selamat malam, Mbak Rina. Baik, pertama-tama kami menyampaikan duka mendalam atas gugurnya salah satu anggota TNI dalam insiden tersebut. Lalu Pak, bagaimanakah kronologi peristiwa baku tembak yang terjadi hari ini sehingga mengakibatkan satu anggota TNI gugur? Baik, Mbak. Dapat disampaikan bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan evakuasi dari jenazah almarhum suster Gabriela Melani, sebagai prosedur tetap yang harus dilaksanakan adalah mengamankan daerah pendaratan, dalam hal ini Bandara Kiwi di distrik Kiwirok. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan apabila dalam pelaksanaan kegiatan, baik itu evakuasi ataupun pengiriman logistik. Dalam pelaksanaannya, saat proses pengamanan berlangsung, terjadi kontak tembak antara aparat TNI, termasuk di dalamnya almarhum Pratu Ida Bagus, dengan kelompok separatis teroris. Dan dalam kontak tembak tersebut mengakibatkan prajurit satu Ida Bagus gugur dan menyebabkan almarhum meninggal di tempat. Baik, Pak. Mungkin disampaikan. Iya, dalam kontak tembak tersebut selain gugurnya Pratu Ida Bagus, apakah juga ada korban lainnya, korban luka misalnya? Dan saat ini almarhum jenazah TNI yang gugur posisi berada di mana, Pak? Baik, Mbak, dapat disampaikan saat terjadi kontak tembak tadi pagi, korban hanya Pratu Ida Bagus yang mengalami gugur, dan dari anggota TNI yang lainnya tidak ada. Kemudian saat ini jenazah almarhum telah berhasil dievakuasi bersama dengan jenazah almarhum suster Gabriela Melani ke Jayapura, dan setelah itu dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut di Rumah Sakit Tingkat 2 Martin Indy Jayapura. Demikian, Pak. Baik, Pak Reza, kemarin juga terjadi kontak tembak. Apakah kontak tembak yang terjadi hari ini ada kaitannya dengan kontak tembak yang juga terjadi pada hari Senin kemarin? Dapat disampaikan kelompok separatis ini memang beberapa kali melaksanakan gangguan tembakan baik kepada aparat TNI ataupun aparat Polri yang bertujuan untuk mengganggu ataupun menimbulkan situasi. Jadi memang mereka melaksanakan gangguan berupa penembakan, baik itu ke arah-arah tertentu, dan demikian hal juga dalam pelaksanaan kegiatan proses evakuasi yang dilaksanakan tadi pagi. Ya,
Pak Reza, berdasarkan pemetaan TNI Polri, berapa banyak sebetulnya kelompok bersenjata yang aktif beroperasi di Papua dan kerap terlibat kontak tembak dengan TNI maupun Polri? Dapat disampaikan di beberapa tempat seperti di Distrik Kirok sendiri, kemudian yang lalu juga di daerah kabupaten, salah satu distrik di Kabupaten Yaukimo, dan juga beberapa yang waktu lalu juga pernah terjadi juga di distrik Sugapa di Kabupaten Intan Jaya. Memang ada beberapa kelompok separatis teroris yang masih berupaya mengganggu stabilitas keamanan di Provinsi Papua. Namun aparat TNI Polri yang berada tetap berupaya semaksimal mungkin menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tanah Papua. Dan ini tidak dapat dilaksanakan tanpa ada juga bantuan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, dan juga kita berdoa bersama bahwa dalam pelaksanaan tugas pengamanan yang dilaksanakan oleh aparat TNI dan Polri dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, amin, amin. Demikian, Pak. Baik, Pak Reza, terkait dengan tugas pengamanan ini dan juga upaya pengejaran terhadap KKB yang berada di Papua, terutama di Kiwirok, sudah berapa tambahan personel TNI Polri yang saat ini dikerahkan ke wilayah Pegunungan Bintang? Untuk perkuatan sampai dengan saat ini masih dilaksanakan perkuatan pasukan baik dari TNI dan Polri, jadi jumlahnya ini masih terus bertambah. Untuk secara spesifik kita masih untuk perkembangan di lapangan, karena memang penambahan pasukan ini perlu dilaksanakan untuk menciptakan stabilitas keamanan di distrik Kiwirok pada khususnya. Demikian ya. Disampaikan. Baik, dengan kontak tembak yang masih terjadi dari kemarin juga hari ini dan sebelumnya di minggu lalu, bagaimana sebenarnya kondisi dan juga situasi keamanan saat ini di Kiwirok dan Pegunungan Bintang pada umumnya, Pak? Dapat disampaikan untuk di distrik Kiwirok sendiri, untuk aparat TNI Polri masih melaksanakan siaga dan juga melaksanakan pengejaran terhadap kelompok separatis teroris ini. Dan pada umumnya, kalau untuk Kabupaten Pegunungan Bintang sendiri, masih dalam keadaan kondusif. Demikian. Iya, selain mengevakuasi jenazah dari perawat Gabriela dan juga Pratu Ida Bagus yang gugur hari ini, dikabarkan juga TNI dan bersama Polri masih akan melakukan evakuasi terhadap 19 lainnya. Apakah sejauh mana kebenaran dari informasi tersebut, Pak? Baik, untuk proses evakuasi kita masih menunggu perkembangan di lapangan, Pak, karena memang cuaca di sini tidak dapat diprediksi, karena beberapa hari yang lalu yang semestinya jenazah almarhum Suster Gabriela Amelani dapat dievakuasi, namun karena jarak pandang khususnya di distrik Kiwirok terbatas dan juga di Jayapura juga terbatas, sehingga proses evakuasi tersebut mengalami penundaan. Baik. Sehingga memang dalam pelaksanaan kita melihat juga situasi cuaca di lapangan. Baik, selain cuaca, apa Pak sebetulnya kendala utama dalam pengamanan ataupun upaya pengamanan yang dilakukan di Kiwirok dan juga di Pegunungan Bintang? Yang dapat disampaikan bahwasannya memang distrik Kiwirok dan Pegunungan Bintang dan pada umumnya daerah pegunungan di Provinsi Papua adalah daerah ketinggian dan daerah pegunungan. Sehingga di dalam pelaksanaan kegiatan baik itu transportasi ataupun pengiriman logistik, salah satu yang menjadi kendala adalah memang ketebalan ataupun kerapatan hutan dan juga memang akses yang bisa dituju hanya dengan menggunakan jalur udara. Sehingga memang dalam menempuh, kalau dilihat jarak mungkin hanya berapa kilo, tapi dalam pelaksanaannya hal tersebut bisa dilakukan dalam waktu berjam-jam. Karena memang baik berbentuk alam itu sendiri berbentuk ketinggian dan juga gunung dan juga dengan hutan-hutan yang lebat yang menyebabkan pergerakan dari pasukan TNI Polri dalam melaksanakan pengamanan mengalami kendala, yaitu kendala di alam, Pak. Baik. Baik, terima kasih Kolonel ARM Reza Nurpatria, Kapendam 17 Cendrawasih, sudah berbagi informasi bersama kami di Klik Indonesia Petang, dan sekali lagi kami menyampaikan turut berduka atas berpulangnya Pratu Ida Bagus. Selamat malam, Pak, kasih, dan salam sehat selalu. Selamat malam, Pak. Terima kasih.